Halo semua, sebelum nonton video ini, jangan lupa guys di subscribe, like, komen channel Hardi Klasikan Interior. Karena setiap minggunya, gue akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang sudah subscribe channel Hardi Klasikan Interior. Selamat menonton, enjoy! Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikan Interior. Lihat ada Range Rover di sini F10. Dan di sini Honda City ini udah di review dari bagian interiornya udah selesai semua. Dan di sana itu ada mobil salah satu model otomotif nih guys. Pasti kalian kalau suka otomotif, kalian tuh tahu. Apalagi tuh mobil nuansa warna pink. Pasti yang punya cewek guys. Nah, nanti kita akan langsung saja ke situ dan ngobrol-ngobrol sama si owner. Seperti apa sih dia lagi foto-foto tuh guys, lihat tuh. Materialnya nih dari Euroleather guys, karena warna marunnya itu banyak sekali yang lagi digunakan untuk mobil-mobil apapun itu jenisnya. Warna marun, warna idaman di 2019. Nah, kita nanti langsung saja ya bertanya-tanya langsung dan sama salah satu artis kita. Ini artis ibu kota guys. Jadi, halo Katika Tosuro. Katika, ini mobil kan udah selesai, udah beres. Karena Katika ini salah satu model otomotif yang terpopuler lah. Suatu kebanggaan juga, Hardi Classic Car Interior dikasih kepercayaan untuk merubah di bagian jok sama door trim gitu. Katika, ada pesan-pesan gak sih? Kenapa sih Katika itu suka dengan diganti jok kulit nih? Ya karena mau mencoba yang lebih baru aja, soalnya kan itu udah lama. Aku mau coba yang lebih, ya, tapi ini katanya lebih mewah, lebih bagus aja, bahannya juga keren. Nah, ini adeknya nih guys. Ya, aku. Namanya siapa? Safira Kaunang. Safira Kaunang guys, jadi lo lihat follow Instagramnya Safira Kaunang. Oh, selebgram, followernya hampir 500.000 nih guys. Mobilnya unyu-unyu dan bagian interiornya juga kita motif dengan menyesuaikan bagian eksterior mobil Nissan March. Nah, ya udah kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja mau ke mobil Nissan March-nya Katika nih sama Dede Safira Kaunang, yuk. Guys, di belakang gue ini ada putri-putri dan di mana putri-putri cantik ini sudah duduk di jok mobil yang bikinannya Hardi Klasik guys. Gimana putri menurutnya? Keren banget. Ternyata seperti yang aku lihat di Instagram sama banget pas aku datang ke sini. Dibikininnya kayak gini keren banget, sesuai banget sama yang aku mau dan ini enak banget duduknya. Jadi kalau pipis gampang dilap gitu ya. Betul. Iya. Kalau pipis gampang dilap guys, jadi bagi kalian yang mempunyai anak kecil harus pemasangan jok kulit mobil ya di tempat Hardi Klasik. Gokil. Kenapa sih Katika dan Dek Safira ini minta materialnya yang Euroleather karena microfiber ini kan bagus nih untuk saat ini. Kenapa sih pengennya warnanya dan modelnya seperti ini? Nah karena mobil aku kan warnanya pink. Unyu-unyu gitu ya. Iya, jadi aku lain aja warnanya aku merah marun itu cocok banget. Cocok banget guys. Jadi warna kita kan banyak kan. Iya. Dari mau warna hitam, warna gelap, warna putih semuanya ada. Jadi bagi kalian tuh banyak sekali untuk pemilihan-pemilihan warna di tempat Hardi Klasik.
ini jauh loh. Kalau Kak Safira, Dek Safira sama Tika Kak Unang, setahu gue ini top banget dulunya waktu gue masih kecil. Beliau ini udah jadi topnya model. Oh iya, model lah. Gitu ya kali ya. Dan ini semuanya sudah overall udah selesai semua Kak, dari bagian jok, door trim dan ya pintunya juga ya. Iya, pintunya juga nanti ketika kan ini jauh. Mungkin next project kali ya. Kalau dibayar 5 juta sih langsung dikerjain malam ini. Boleh gitu. Iya, boleh. Boleh. Ada pesan-pesan enggak buat para penonton yang mau ganti jok kulit tuh harus seperti apa gitu? Harus melihat record-nya dulu atau gimana gitu? Kalau aku lebih suka sesuaiin sama apa ya, aku maunya gimana gitu. Terus di Hardy Classic ini kan banyak banget pilihannya. Terus teman-teman selebgram semua, artis-artis juga udah pada kesini. Jadi ini tempatnya udah hits banget. Ya benar. Jadi aku lihat di Instagram, wah aku langsung pengen kesini. Walaupun jauh, tetap kesini karena ke Hardy Classic tempatnya juga bagus kan. Terus, jauh dari mana ya? Dari tempat aku, Tangerang. Wow, dari Tangerang ke Planet Bekasi guys. Memerlukan waktu berapa jam kan? Sejam lebih. Nah ternyata tuh bagi kalian yang rumahnya di bagian Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kalau ngomong Bekasi jauh berarti belum pernah ke Bekasi. Ini yang dari pelosok ujung Tangerang aja sampai datang ke Planet Bekasi. Oke guys, gimana Kak pendapatnya udah pemasangan di tempat Hardy Classic Interior? Boleh lah rekomendasinya buat ini nih pemirsa. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian semuanya juga yang mau pasang, karena bahannya bagus, warnanya ada banyak banget juga, waktunya juga cepet, nggak lama-lama banget pemasangannya, dan detailnya juga rapi banget. Di sini semua yang masang juga ramah-ramah banget, terus mereka baik-baik banget, jadi kalian dijamin kalau nunggu nggak bakal stres nungguin di bengkel. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sukses selalu buat kalian yang sudah melihat YouTube channel Hardy Classic Car Interior. Di subscribe channelnya Hardy Classic Car Interior, follow Tika. Follow Instagramnya Tika Kaunang sama Safira Kaunang. Sama Hardy Classic. Thank you, Kak.